Guys, kembali lagi bersama saya di M31. Oke lah, kali ini kita akan memainkan PES 20, ya kan, untuk menganu trik, ya kan. Trik apa? Yaitu trik box drill, ya kan. Saya sudah punya di sini, ya kan. Nah, itu apa triknya? Di sini kita lihat dulu siapa pemain terbaiknya, ya kan. Adalah Neymar, ya kan. Neymar itu di klub PSG. Jadi kita harus menonton TPSG dulu. Setelah itu klik Neymar 3 kali 1 2 3. Setelah itu Mbappe 3 kali 1 2 3. Oke, tentu saja dulu kita masih banyak, ya, karena langsung kita rekrut saja. 25.000 terbuang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu harus diawali dengan membaca bismillah dan bukan liga. Kan betul kan, langsung dapat black ball. Tapi sayangnya giper, ya kan. Oke, enggak apa-apa, yang penting black ball, ya kan. Ya PSG dong. Oke lah. Oke, never, kita dapat never, ya kan. Oke. Saya akan di sini untuk mendapatkan Neymar, ya kan. Oke, setelah itu kita coba lagi ciri lainnya, ya kan, seperti apa ya. Klik 3 kali mungkin, 1 2, klik 3 kali 90 nya, ya kan, yang ratingnya di atas 90, ya kan. 2 3, ya kan. Oke, Elis Baris 3 kali juga sudah. Setelah itu Mbappe 1 2 3. Oke, langsung kita coba langsung lah, guys. Rekrut saja langsung, coy. Sudah 50 terbuang. Liga Itali, siapakah Liga Itali? Oke, bukan Black Ball ternyata, ya kan. Oke lah, coy. Oke lah, Musacchio. Oke, kita coba lagi, kita open dulu, ya kan. Mungkin kita open dulu, ya kan. Oke, kita open dulu, ya kan. 1 2 3. Oke guys, sudah saya open, ya kan. Kuncinya itu kalau mau dapat black ball harus di open, ya kan. Insya Allah semuanya pasti berjaya, ya kan. Oke, langsung kita coba lagi, ya kan. Oke, coba lagi. Nice, langsung masuk ke jaga box dia. Langsung kita coba, ya kan. Kita coba apa lagi nih. Klik semua pemain apa, pemain PSG mungkin. Oke lah, pemain PSG, ya kan. Oke, Neymar 3 kali juga, ya kan. Oke, si Mbappe. Setelah itu siapa lagi nih, saya kurang apel juga nih. Pemain PSG mungkin Perauti, ya kan. Oke, tuh gue Telo, ya kan. Oke, Perauti sudah. Siapa lagi nih, udah gitu doang. Saya kurang apel ini, saya nggak apel pemain PSG, ya kan. Oke, langsung saya coba kita rekrut, ya kan. Oke, bismillah. Oke, okay. Liga Prancis. Oke, okay, nice. Liga Prancis, black ball. Astagfirullahaladzim, sudah bersemangat, coy. Ternyata tidak mendapat pemain PSG, ya kan. Oke, okay lah. Oke, okay, kita open. Open gak ya? Gak usah lah, ya kan, open. Neymar 10 kali, oke. Okay. Neymar 10 kali, itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, langsung kita rekrut saja. 25.000 GP. Oke, liga apakah, liga Prancis lagi kah? Waduh, liga Indonesia kah itu?
Kok blackball mulu lagi tadi ya kan? Oke lah, kalau gitu kita open dulu ya kan. Setelah open, kita klik nembak 10 kali. Saya yakin kita bisa mendapatkan nembak ya kan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita open dulu ya kan, oke? Oke, sudah selesai kita open ya kan. Langsung kita klik nembak 10 kali ya kan. Apakah kita bisa mendapatkan nembak? Mudah-mudahan saja ya kan. Jadi triknya kita ubah dulu tim kita jadi PSG. Setelah itu pertama open dulu ya kan. Setelah itu ubah jadi PSG. Setelah itu langsung klik Neymar 10 kali kan, oke. Insyaallah kita bisa mendapatkan Neymar, minimal black ball lagi lah. Kok cuma satu ya kan black ballnya? 2 3 4 5 6 mungkin terakhir yang kita lihat ability-nya ya kan, oke. 9 10, langsung kita lihat saja kemampuannya. Neymar cukup bagus juga ya kan, Neymar ini ya kan, oke. Aduh, susah sekali. Oh, nggak bisa digeser ke bawah kah? Oke, bisa dong. Oke, lumayan bagus juga ya kan, oke. Sudah, langsung saja kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Prancis, Liga Prancis. Waduh, Liga apaan lagi nih kan. Waduh, kan bener apa saya bilang, dapat Coutinho ya kan. Oke lah, dapat Liga apa tuh? Liga Eropa mulu ya kan. Dapat Coutinho guys. Oke lah, walaupun gak dapat Neymar, asalkan dapat black ball ya kan. Oke, intinya open dulu ya kan, di open kan kita sudah mendapatkan 2 black ball. Oke lah, kita open lagi. Shoot. Wow. Oke guys, sudah kita open ya kan. Langsung kita coba lagi triknya, kita bisa mendapatkan Neymar insyaallah ya kan. Berjuang untuk bisa mendapatkan Neymar ya kan. Oke, oke, langsung kita ke azan saja. Langsung klik box draw ya kan, oke. Langsung ke pencarian, langsung kita klik. Suarez sama Mbappe ya kan. 3 kali 3 kali. Setelah 3 kali kita lihat ini ability-nya ya kan, kemampuannya dia cukup bagus juga ya kan, oke. Mbappe kita lihat juga kemampuannya. Oke, wow, kecepatannya guys sama akselerasinya mantul sekali ya kan. Namanya pemain muda ya kan, pasti cepat lah. Oke, langsung kita coba saja. 25.000, apakah bisa mendapatkan Neymar? Oke, Liga Prancis. Liga Italia dong. Oke. Waduh, langsung dapat black ball lagi coy. Dapat Paula Dybala ya kan. Waduh, teman-teman tuh, walaupun kita sudah mendapatkan black Dybala ya kan secara gratis. Ya enggak apa-apa lah. Langsung 2 coy. Waduh, baik sekali ini ya kan. Siapa ini namanya? Konami ini langsung 2 dapat coy. Waduh, coy. Mantul. Ya kan, oke. Langsung berikutnya saja ya kan, oke. Apa saya bilang, open itu insyaallah bisa ya kan. Sudah 4 black ball yang kita dapatkan, dan kita open lagi insyaallah bisa ya kan. Oke, langsung saja kita open lagi. Tapi jangan sebelum pas open tuh ingatkan harus ganti klubnya PSG dulu ya kan, oke. Baru bisa insyaallah bisa ya kan. Langsung kita open saja. Oke guys, langsung kita saja kita sudah mau open ya kan, oke. Satu lagi saya ingat, lupa saya. Silahkan turuti trik tadi ya kan. Pertama kita klik Suarez dulu di hati, lihat ability-nya. Setelah itu Mbappe, lihat ability-nya juga ya kan. 3 kali 3 kali ya kan, langsung open, langsung klik saja ya kan. Setelah kita 1 kali lagi coba. Oke, kita klik. Oke, kita klik apa ya, sebentar kita cari-cari dulu ya kan. Menurut kata hati saya siapa ya yang cocok untuk melihat. Oke,
Tunggu. Kita klik. Siapa ya? Bingung. Oke, sebagus lagi. Tapi ditambah sama Aubameyang ya kan. Oke, sebagus sama Aubameyang ya kan. Tiga kali lihat ability-nya ya kan. Oke. Sudah 3 kali, sebagus kita lihat lagi. Oke. Sudah coy. Setelah itu Aubameyang. Oke. Kita lihat lagi ke bawah kita lihat ke bawah set. Oke, nice. Bah, kesalahan ini guys. Oke lah, gak apa-apa. Kita lihat aja ya kan. 3 kali kita lihat kesalahan tadi coy. Kalau benar tunggu saja lah. Tadi coba guys, 3 kali klik tapi 1 kali saja lihat ability-nya kan. Kalau album yang ini 3 kali klik, 3 kali lihat ability-nya ya kan. Oke, kita coba langsung saja apakah bisa. Dengan bismillah, insya Allah bisa semuanya ya kan. Oke. Oke. Bismillah. Liga Argentina ini enggak yakin saya. Nah, ya kan. Jauh sekali tiganya ya kan. Berarti gagal ya kan. Mungkin kita coba satu kali lagi ya kan. Ini terakhir ya kan. Terakhir. Oke. Oke, coba apa bisa. Neymar. Nah, kita open lagi kah? Open lagi dong. Oke guys, ingat guys lah. Kalau mau dapat beli bola harus di open dulu. Setelah itu ikutin cara-cara yang tadi ya kan. Tapi kalian sebelum melakukannya silakan kalian klik tombol subscribe ya kan. Jangan sampai lupa ya kan. Oke lah, supaya membantu channel saya untuk berkembang lebih baik ya kan. Lebih profesional, dan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi ya kan. Oke. Langsung kita ke agen saja. Langsung box draw. Kita lihat dulu. Kita klik semua giver ya, kita klik semua giver saja ya kan. Oke, kita klik Ederson 3 kali, gak usah lihat ability-nya ya kan. Oke, Never 3 kali juga. Setelah itu siapa lagi nih giver, ada kali lagi giver. Oke, sini kau tulis ada ya kan. 1 2 3. Oke, nice. Setelah itu ada Kepa. 1 2 Telo. Oke. Sudah selesai. Setelah itu ada Donnarumma ya kan. Oke. 1 2 3. Oke, nice. Sudah selesai. Langsung kita record saja apakah kita bisa mendapatkan Neymar. Terakhir ini tolong beri Neymar ya, tolong Konami beri hai Neymar. Liga Prancis, oke, enggak Liga Inggris dong. Waduh, terakhir kok butut ya kan. Waduh, enggak apa-apa lah. Oke, yang penting terus berusaha ya kan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya kan video kali ini. Semoga kalian semuanya suka, dan semoga yang tadi dapat membantu ya kan, untuk membantu ya. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah, see you next time.